parlimen. Semua ahli parlimen ada pejabat kami di bangunan parlimen. So memang hak sebagai seorang ahli parlimen untuk pergi ke pejabat kami yang disediakan di bangunan parlimen. Tapi pada pagi 2 hari bulan Ogos, semua ahli parlimen yang ingin pergi ke pejabat kami, kami dihalang daripada masuk ke dalam parlimen. Bukan saja dihalang, itu jalan-jalan yang menuju ke parlimen semua telah disekat oleh pihak polis. Walaupun kami menyatakan kami nak menuju ke pejabat kami, tapi rupanya mereka tak dapat apa-apa arahan daripada speaker parlimen. So itu menyebabkan kita semua nak masuk tapi masuk. Akhirnya kita buat cubaan lah. Beberapa ahli parlimen kita buat cubaan dekat gambar yang anda lihat, di mana kami dihalang oleh FIU. Ini kali pertama di mana FIU dengan dia punya perisai, dengan dia punya apa ni, dia punya beaten. Bersama dengan dia punya beaten menghalang ahli parlimen masuk ke parlimen. Dan ini melanggari satu usul yang diluluskan oleh parlimen pada tahun lepas, kerana parlimen masih belum diprorok. Diprorok iaitu masih boleh ditangguh dengan rasminya. Nah, sekiranya tidak ditangguh dengan rasminya, bermakna semua usul yang dibuat oleh sesi parlimen tahun lepas masih berkuat kuasa, masih berkesan lagi. Dan di antara usul yang dibuat adalah satu usul yang diluluskan oleh semua ahli parlimen sebulat suara, iaitu satu perintah. Saya nak tegaskan, perintah, inilah perintah dalam usul ini, di mana mengarahkan, diluluskan secara sebulat suara. Dan ini ringkas saja, bahawa majlis ini memerintahkan Ketua Polis Negara menjaga supaya selama penggawa Dewan Rakyat yang ada sekarang, jalan-jalan melalui lorong-lorong menuju ke Dewan ini hendaklah sentiasa terbuka dan boleh dilalui, dan jangan ada apa-apa halangan menghalang ahli-ahli hendak pergi dan balik dari Dewan ini. Jangan berlaku apa-apa kacau bilau di jalan-jalan menuju ke Dewan ini, dan supaya jangan ada huru hara di bangunan Dewan ini dan berhampiran dengan bangunan ini. Dan setiausaha Dewan Rakyat hendaklah menyampaikan perintah ini kepada Ketua Polis Negara yang tersebut itu. Dan adalah nyata sekali perintah ini telah pun disampaikan kepada Ketua Polis Negara. Kali nampaknya apa yang berlaku ialah kita dihalang. Sepatutnya polis kena jawab mengapa menghalang ahli-ahli parlimen menjalankan tugas masuk pejabat kami. So ini, kalau siasat, kena siasat pihak polis yang menghalang kami, bukanlah siasat ahli parlimen yang hanya nak masuk pejabat. Bila ada sebut masuk pejabat tak boleh, nah, saya dimalangkan, oh sekarang tak boleh masuk tapi besok boleh masuk. Itu disampaikan kepada saya oleh SBD semasa saya disekat oleh FIU dengan perisai dan beton mereka. So ini saya rasa sesuatu yang tidak munasabah. Hari itu tak boleh masuk tapi hari lain boleh masuk. Ini tak ada masalah, tak ada masuk akal, tak masuk akal langsung. Sorry.